Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di sini Hoodie Crafter, dan di video kali ini kita akan coba melanjutkan lagi Minecraft Survival Zombie Apocalypse seriesnya, guys. Oke, nah mungkin di beberapa video sebelumnya ya aku udah ngebuat 100 harinya dan itu lumayan banyak juga yang niat ya. Mudah-mudahan kali ini pun banyak juga yang lihat, guys. Tapi di sini series ya. Jadi bagi yang belum nonton yang lalunya, maksudnya yang saya buat farm, saya pergi ke sana ke sini ya. Tolong lihat, guys, ya, supaya nggak salah paham. Oke. Nah, di on camera aku udah ngambilin daging sapi dan juga kulitnya. Jadi hari ini aku akan coba buat storage room di atas sini, dan juga aku akan coba nambahin lagi nanti si enchantment room ya, guys, ya. Oke. Oke, nah nanti kita akan coba buat di atas sini, guys, ya, untuk storage roomnya dan juga si enchantment roomnya. Ada juga yang bilang, "Bang, buat di bawah tanah, jalan ke arah si bunker." Itu agak sulit, guys. Saya buat takutnya makin lama kita ya. Oke. Nah, di off camera aku udah nyiapin beberapa bahan, yaitu cobblestone, ada drag oak juga, dan ada oak juga, guys. Oke, kita akan coba lanjut lagi. Di sini aku akan coba buat atasnya dulu. Kita buat atap pakai si oak aja, tapi kita buat planknya ya. Ini drag oak sih, bukan oak, guys. Oh ya, belakangan ini aku jarang ngerekam, guys, karena aku lagi mempersiapkan Minecraft 100 hari Jurassic Craft dan juga hardcore RL Craft-nya nanti ya, setelah Jurassic Craft. Sabar, guys, dan itu semua nanti di PE semua, jadi kalian bisa nyoba bagi yang di HP karena itu di PE ya. Oke, aku lanjutkan dulu, aku buat atasnya dulu, guys, atau kayak lantainya dulu ya. Oke, kita akan coba lanjut dulu, aku skip aja lah, guys, ya, karena ini bakal terlalu lama untuk buat lantainya. Oke, jadi tunggu aja untuk Minecraft hardcore nya yang terdekat sih, Minecraft hardcore 100 hari. Nanti setelah itu aku akan coba lanjut lagi ke Jurassic Craft nya nah, untuk Jurassic Craft nya aku udah sampai di hari ke-67 kalau nggak salah ya. Nanti aku upload lah, guys, santai aja, bakal aku upload pastinya ya. Oke, aku skip dulu ya. Oke, nah ini atap mainnya selesai, ini bukan atap sih, lantai ya, atap lantai satu dan juga lantai duanya. Oke, di sini awalnya ini nggak ada atap, guys, jadi bolong-bolong gitu, dan di sini aku buat baru lagi ya, atapnya pakai drakor aja. Oke, atasnya ini mungkin kita akan coba pakai mungkin cobblestone aja untuk bawahnya. Nanti kita akan coba tambahi lagi dengan apa yang enak ya. Kayaknya drakwak yang paling banyak di sini, jadi kita ambil aja. Oh iya, di sini aku nggak bisa nanam pohon karena emang nggak bisa, guys. Lihat ini, di sini hanya ada kayu-kayu aja, tapi nggak ada yang namanya itu daunnya. Kalau misalnya nggak ada daun, otomatis nggak ada sapling, guys. Jadi nggak bisa ditanam balik ya. Hah, oke lah, memang gitu modnya ya. Oke, kita akan coba lanjut lagi. Di sini aku taruh cobblestone dulu, dan nanti di atas ini aku akan coba nambahi dengan storage room dan juga enchantment room. Mungkin nanti ini jadi working stationku, atau nanti di bawah nanti dibuat working station juga. Dan ini kayak di bawah ini kurang bagus juga, guys. Sebenarnya kalau misalnya kalian main Minecraft Zombie Apocalypse ini, hindar juga kaca-kaca gini, guys. Karena kalau misalnya ada zombie creeper, dia ngelihat kita walaupun di kaca dia akan meledak, guys. Iya, itu aneh emang zombie creeper itu. Dan itu ngeledaknya nggak tanggung-tanggung ya. Zombie creeper itu kalau misalnya ngeledak, walaupun kalian jauh, guys, bisa mau meledak juga. Kalau creeper kan jarang tuh, kalau misalnya kita agak jauh sedikit aja 3 atau 4 blok, dia bakal ngereduce apanya, ledakannya, nggak jadi ledak jadi, guys. Tapi kalau misalnya zombie creeper, walaupun kalian sejauh itu, dia akan ngeledak ya. Emang lebih pacu deh, guys. Oke, kita akan coba tambah lagi di sini, dan aku akan coba taruh drag walknya. Drag walknya ini bakal 3-3 kah atau enggak, jadi kita akan coba simetriskan aja supaya lebih cantik ya. Oke, aku akan coba buat pilar-pilar kayak biasa, nanti aku akan coba terangin ke kalian kayak mana aku ngebuatnya nanti ya. Oke, aku skip dulu, guys, karena bakal terlalu lama, aku malas sekali kalau misalnya ngerekam terlalu lama ya. Oh iya, kalau misalnya kita punya nanti enchantment room, kita harus ngebuat armor kita ini jadi fire protection. Nah, kalau udah ada fire protection, kita bisa ke arah Nether. Nah, kenapa ke arah Nether tuh harus punya fire protection? Karena zombie di sana itu ngelempar api. Bukan ngelempar racun atau apa, ngelempar api, guys. Kalian dibakar habis-habisan di sana ya. Dan aku udah ngerasainnya di Minecraft 100 hari. Awalnya aku nggak tahu, dia mungkin kayak gas gitu kan setahu aku. Ternyata dia ngebakar kali, guys. Asli dah. Jadi aku udah pengalaman di Minecraft 100 hari dan aku udah tahu apa langkah-langkah yang harus dilakukan. Mungkin ini bakal lama, aku akan coba ngambil villager juga, guys. Nggak jadi di skip ini kan, bayangkan karena aku ngomong tolong gak apa lah, selain cakap aja ya. Jadi aku harus ngambil villager, dan village yang udah kurindungi ada di sebelah sana. Nah, di video sebelumnya atau di series ini yang video sebelumnya itu,
Kita udah kesana dan kita jumpa village. Village si Artasia kalau nggak salah ya. Cuman kalau menurutku jangan dulu, karena kalau misal di situ tuh terlalu jauh dan medan yang terlalu berat guys ya. Tapi kalau misalnya yang ke arah sana tuh agak landai, jadi lebih gampang untuk dijamah aja. Oke, kita akan coba lanjut lagi. Pokoknya setelah 100 hari Jurassic Craft, aku akan coba buat series Jurassic Craft juga guys. Tapi di PE ya, jadi kalian bisa maini juga untuk Jurassic Craft ya. Keren ya, sungguh pada. Pokoknya modnya stabil, lebih stabil daripada mod ini ya. Jadi kalau di mod ini banyak yang komplain, bang, nggak bisa bang, nggak bisa bang. Pai, aku nggak bisa masukinnya bang. Aku pun nggak ngerti ya, soalnya aku bukan ahli mod. Ada beberapa emang ahli mod, jadi dia buat mod gitu dan dia ngerti cara masangnya. Itu mod bukan dari aku loh guys, itu dari MCPDL kayak website gitu. Jadi downloadnya dari situ, bukan dari aku ya. Jadi aku agak bingung juga cara ngeekstraknya. Aku ngeekstrak biasa aja, pakai yang udah kuajari di cara main zombie apocalypse. Videonya ada guys ya di channelku. Ini udah jadi. Sekarang kita akan coba buat atapnya aja dulu. Atapnya aku akan coba pakai apa enaknya ya? Aku agak bingung juga guys. Oke, kayaknya kita pakai yang ini aja, si Dragwalk aja. Karena Dragwalknya lebih banyak dan stoknya itu lebih besar juga. Jadi kalau misalnya kita kesana tuh banyak Dragwalk guys. Aku kan coba buat atap nanti di sini tuh ada slab dan nanti slab di tengah tuh nanti kita pakai stair guys. Oke, aku skip aja karena kalau misalnya kepanjangan durasinya bakal lama kali untuk ditonton. Oke, sabar ya. Oke, semuanya untuk atap udah selesai. Ini baru atap aja. Ternyata cukup lama juga aku membuat atapnya dan atapnya itu modelnya di sini slab, 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 slab nanti stair. Ini sangat sering aku buat karena aku suka emang atapnya guys. Oke, kita akan coba. Allahu Akbar. Kira aku jatuh di sini dong, ternyata jatuh di pumpkinnya. Oke, nah di sini biasanya aku buat kan ada lorong gitu guys. Jadi ada chest lorong gitu guys. Jadi setiap lorong itu ada chest. Tapi aku di sini nggak akan coba buat seperti itu guys, karena itu akan mewasting atau kayak mana bilangnya? Aku susah ngomong ya guys. Membuang-buang bahanku ya. Jadi kita akan coba buat satu-satu gitu kecil-kecil aja. Nggak masalah sebenarnya guys. Karena nanti banyak apa ya? Banyak yang terbuang nanti guys, malahan nggak terisi nanti chestnya. Jadi cukup beberapa chest saja, yang penting pas lah untuk ngapain apa kita, barang-barang kita, nyimpan barang-barang kita guys ya. Oke, di sini aku akan coba tambah dengan si mungkin jangan usah step ya, aku akan coba pakai si fence saja. Oke, aku buat dulu fence-nya sebelah sini, pokoknya ketutup aja jadi kita nggak bisa dipandang dari luar ya. Oke, di bawah ada mineshaft. Di bawah tuh aku kan ada buat pertambangan gitu guys. Waktu di off camera aku tuh mining ternyata ada mineshaft. Itu bisa kita jelajahi mungkin next episode. Nanti kita akan coba masuk ke dua wilayah yaitu Nether dan juga mineshaft. Oke. Di sini aku nyari apa tadi kan? Bayangkan aku lupa dong. Oh iya, aku nyari emerald. Mana emeraldku? Nah, ini 37. Dan bagian nanya, "Bang, emerald dapat di mana?" Emeraldnya aku ada nge ya, aku dapat di mana ya, lupa aku emerald putar ambil dari mana guys. Kayaknya dari village lah. Oh, emerald aku dapat dari rumah-rumah kecil ya, rumah yang ada berlian di video sebelumnya itu ada kalau kalian tonton. Baru ingat aku guys, lupa aku sebenarnya. Ini apa nih, sponge ya? Oh, horn coral. Pumpkin udah nggak ada yang perlu sih sebenarnya. Ini glowstone nggak usah lah ya, rugi guys. Oke, di sini aku udah nanam si ini juga. Sebenarnya bisa kita besar lagi karena aku punya XP farm. Nah, XP farmnya itu cantik lah, sumpah dari sini. Sumpah guys, cantik kali ya. Jadi XP farmnya itu XP farm si skeleton. Yang mana kalau misalnya di drop itu bisa ngapain bone meal. Bone meal itu untuk nyuburi tanaman ya. Jadi gampang aja kalau misalnya mau diambil. Ini udah aku siapin sebenarnya sugarcane ya. Oke. Mana tadi aku ada kulit, aku nyari kulit dari tadi sumpah, bercakap aja tolong. Oke, mana sih kulit, aku udah nyiapin kulit dong. Sumpah, sumpah ya, kulitnya mana guys? Ini buku. Sumpah kulitku mana, tolong. Oke, nah ternyata di sini ya 63 baru, cukup kan 63 guys? Aku kurang tahu juga ya. Ini banyak sekali barang-barang dah. Cuma 63 kah? Wah ada red tuh. Ada red guys. Katanya. Oke. Oke, setelah itu kita akan coba buat 63 book. Nice. Di sini ada 66 buku, jadi dapatnya 11 ya.
Oke, masih terlalu sedikit kalau menurutku. Oh, ternyata kurang. Oke, kurang. Ini ternyata oke, 9. Gila ya. Mantap. Jadi guys, mantap. Sekarang kita akan coba oke. Aku malas tuh ngambil di bunker. Di bunker tuh banyak sekali chest sebenarnya. Cuman karena kita punya banyak sekali kayu di sini, ya udah kita buat chestnya di sini guys ya. Aku akan coba pakai bear saja karena aku jarang tuh buat pakai bear ya. Oke, kita buat gini guys. Nah, mantap, keren. Nah, jadi lagi ini dulu guys ya. Enggak masalah lah. Oke. Kita lihat dulu apakah yang didapati. Silk touch. Cuma silk touch dong. Oke. Aku butuh lapis lazuli, Wah, cuma 19 dong. Wah, gila cuma 19 guys. Wah. Banyak di 100 hari ku dong. Oke, oke, enggak apa-apa. Kita akan coba tes dulu. Lapis lazuli bisa dong. Silk touch ini. Cuma silk touch dong. Ih, parahnya, tolong. Aku akan coba ke bawah dulu bentar. Kita akan coba cari dulu lapis lazuli, guys. Ini mudah-mudahan kita dapat fire protection aja, guys. Kalau udah dapat 2 fire protection aja udah aman kali. Nah, aku nambang di sini. Nah, ini skeleton farm ya. Nambangnya di sini, guys. Nah, turun ke bawah sedikit. Mantap. Nah, inilah pertambanganku ya. Dan kalau kalian nyari di mana tempat si aku lupa namanya, Mineshaft. Mungkin terus aja ini. Kan betul ini Mineshaft, guys. Nah, ini zombie yang ngasih apa? XP yang merah matanya. Allahu Akbar, subhanallah. Tutup guys, tutup. Enggak. Aku enggak mau urusan. Wah, gila sih. Kalian lihat kan? Creeper gila, guys. Oke, kita coba lanjut aja untuk ngambil lapis lazulinya. Atau oke, sabar. Ini ada emas ya. Emas perlu guys, kita ambil aja. Bisa ada bolongan nih, sabar lu. Diamond ternyata. Diamond guys, sabar lu ya. Aku rada-rada takut juga nih, ambil aja pakai silk touch. Sumpah ya. Ambil aja guys. Tunggu. Penerangan. Ilusi aku guys, sumpah dah. Agak trauma ya sama survival ini. Zombie apocalypse ini agak serem guys. Soalnya zombinya pada-pada gila semua. Cuman kelaparan semua. Emang kan zombie kelaparan ya. Cuman gak tahu juga lah. Emang dasar-dasarnya dengki ya zombie guys. Tunggu. Kuamani dulu guys ya. Aku takutnya ada zombie-zombie lain. Terus gila. Lain dong. Wih, ada diamond lagi, tolong. Gila dong, ada diamond lagi guys. Tuh. Aku akan coba ngamani beberapa resource dulu. Nice. Kita pakai silk touch saja. Nah, kenapa di sini aku pakai silk touch? Karena nanti kalau misalnya aduh hampir. Tolong, ih. Parahnya diamond banyak kali, guys. Oke, kita ambilnya pakai silk touch. Untung kita dapat silk touch sih. Oke, ini arsip. Karena bisa aja di sini ada lava ya. Nah, oke, enggak aman. Oke, aku akan coba naik lagi di sini. Kita akan coba ambil diamond lagi. Oke, aku akan coba ambil tas dulu pakai diamond ini. Aku enggak nyadar loh sini banyak diamond, sumpah. Untung tadi ke trigger sama emas. Kalau enggak tadi bingung juga, guys. Untuk ke trigger sama emas ya. Oke. Enggak ada apa-apa. Nice. Wah, makasih lah mas. Tapi nggak sekarang ya. Jangan sekarang. Ah, lapis lazuli mantap. Oke, sabar. Kita pakai seltas dulu. Mana tahu nanti dapat si fortune. Oke, semuanya kita udah di atas dan aku coba enchant dulu. Oke, aku lupa bawa diamond. Oke, sabar. Ini aku akan coba simpan dulu barang-barang yang nggak perlu ya. Oke, diamond mantap. Oke, aku akan coba buat dua dulu. Nah, kita akan coba lanjut ya guys ya. Doain aku dapat fortune guys. Bismillah. Fortune dong. Please fortune. Fortune 2 cuman guys. Tunggu. Oke, sabar ya. Aku coba juga enchant beberapa ini supaya dapat fortune nih guys. Supaya kita enggak buang-buang XP ya. Yang baru aja PK helmet, PK chestplate. Aku enggak pakai diamond ya. Diamond untuk senjata aja nanti.
Oke, ini udah cukup menurut Thorn, nggak perlu. Ini apa? Thorn juga kah? Thorn juga guys, Thorn 2. Ah, ini fire protection mantap. Kita akan coba fire protection kan. Nice, kita dapat fire protection ya. Mudah-mudahan fortune ini. Tadi kan nggak dapat fortune guys. Dapat fire protection unbreaking. Oke, unbreaking bisa lah ya. Kita tes. Doai guys, fortune. Efisiensi 4, nggak apa, bagus. Bagus, nggak apa. Satu lagi, fortune dong, please. Unbreaking. Unbreaking ini penuh tanda tanya ya. Aku nggak berani untuk enchantnya dulu. Protection, oke, protection perlu sepertinya. Kita akan coba enchant saja protection. Oke, mantap, ada unbreakingnya. Keren. Oke, bismillah fortune dong. Unbreaking lagi dong. Aku takutnya kalau misalnya kuku enchant sini dapatnya nggak bagus. Yaudah, kita akan coba berjudi ya guys. Bismillah. Tapi bahaya ya. Nggak ngosel guys, aku takut ya. Nanti unbreaking efisiensi lagi dah. Kepala dapat protection 4 lumayan sih. Ya lumayan sih. Protection 4 mantap. Oke, dapat reparation lumayan mantap juga. Tolong dong fortune 3 dong. Fortune 3 unbreaking lagi, tolong unbreaking lagi guys. Oke, sabar. Dapat apa lagi? Thorn enggak perlu. Oke. Kepala apa? Dada. Thorn enggak perlu. Bismillah adalah guys ya. Kalau misalnya nggak dapat fortune ya udahlah ya. Kayak mana lagi mau dibilang? Fortune please. Efisiensi tolong. Efisiensi 4. Enggak apa lah ya. Udahlah. Kita bisa encas lagi sih. Oke, 62 masih banyak guys. Encas lagi nggak bisa nih. Woi, kawan-kawan doai. Oke. Tunggu unbreaking ya. Unbreaking itu lumayan bagus juga. Oke. Nah, apa lagi? Pedang ya. Aduh, aku sampai lupa untuk encas pedang dong. Pedang. Kita tes dulu. Fire aspect, aku nggak perlu fire aspect karena aku mau ke Nether. Feather falling. Aku perlu feather falling. Yang udah di enchant simpan dulu di sini guys. Nah, ini dapat apa? Fortune 2 dong. Oke, gini aja strategi kita. Ini fortune 2 sangat-sangat tinggi ya kemungkinannya guys. Jadi kalau misalnya dapat fortune 2 lagi, kita akan coba enchant jadi fortune 3. Bismillah aja guys. Mudah-mudahan dapat lagi ya. Enggak apa. Kita akan coba tambah lagi di sini. Dapat banyak dong. Looting 2 mantap, enggak apa. Bagus. Oke, ini apa kabar? Protection lagi dong. Cuma protection 4, guys. Aku butuh feather falling, bahaya soalnya. Ini apa dong? Please. Fortune 3. Nice, fortune 3, guys. Oke, fortune 3, mantap. Iya, kita dapat fortune 3, mantap. Oke, di sini apa lagi? Death Strider protection. Aku butuh feather falling. Kepala ini apa lagi? Tes dulu guys, sabar lo. Protection 3 untuk apa sih ya? Pedang, lumayan banyak aja pedang kita buat. PX juga satu lagi. Summoner 3, gak apa, jadi summoner 4 ya. Jadi lumayan sakit juga pedang kita. Feather falling dong, please. Feather falling. Oke, feather falling 2, gak masalah. Gak apa. Nah, feather falling. Jadilah guys ya, gak apa. Pedang dapat apa? Summoner 3 lagi. Gak perlu sih, pedang udah sharpness 4 dan lumayan bagus. Tapi aku butuh looting kah? Looting 2, oke gak ada. Gila. Ini apa? Thorn. Tadi dapet apa sih? Aku bingung guys. Ini fire protection. Protection unbreaking. Protection 4 ada guys. Ini Thorn bisa digabung. Ini bisa digabung ke sini. Ini nih, celana kita belum ada guys. Oke, celana. Tes. Bismillah. Dapat yang bagus dong. Oke, kita butuh Thorn. Kita udah dapat ini ya, fortune-nya tadi. Fortune-nya mana? Fortune 3 mantap. Kita perlu apa lagi? Baju sih ya, celana. Ini coba. Kaki lagi guys, kaki. Bismillah, mudah-mudahan feather falling ya. Feather falling dong. Please feather falling. Fire protection mantap, enggak apa. Fire protection aja kita masukin. Aduh salah, kok diamond kumasuki. Oke, okay. Fire protection mantap. Oke, okay, fire protection nggak masalah ya. Jadi kita nggak gampang dibakar. Ini apa? Summoner 3 bin output. Kok sama terus ya, aneh. Sumpah dah. Oke, okay. Ini protection 3 lagi. Protection 3 nggak bisa digabungin sama fire protection guys. Jadi agak wasting sebenarnya.
teori ke buku. Sabar lu, aku akan coba masuk ke buku. Nah, cukup. Enggak ada guna ini protection, ini enggak bisa digabungin fire protection, guys. Ini nih torn. Enggak ada gunanya sumpah. Coba pedang lagi ya. Aku mau ngalahin wither. Fire aspect enggak perlu, sumpah dah. Tak apa-apa isinya. Ini. Ini boleh lah ya. Kita tes aja, guys. Enggak apa. Ini armor core kuat untuk apa juga nih? Oh bagus, apa. Ayo pedang looting. Tinggal pedang nih, guys. Smith 4. Biasanya looting nih kawannya. Bismillah ya Allah, tolong. Bismillah. Aduh, Smith 4 cuman. Ya udahlah, guys. Mungkin sekian dari video kali ini. Aku udah dapat di sini ada silk touch. Sharpness 3 dan ini mesti ku combine lagi ya. Sabar, aku naik dulu semuanya. Depth Strider dapat ini banyak juga, lumayan, guys. Oke, kita mulai dari atas. Di sini dapat unbreaking, efisiensi 4 lumayan bagus, protection 3 lumayan bagus. Ini fire protection kita singkirkan dulu. Dan tadi ada celana, sepatu. Kita butuh fire protection juga, fire protection. Untuk kesana kita butuh protection aja, nggak masalah. Ini fire protection lagi. Sharpness nanti kita akan coba enchant sharpness. Ini ya sama looting 2 ini, guys. Oke, mantap. Kita nanti enchant. Ini unbreaking sama unbreaking efficiency 4. Efficiency 4 unbreaking sama-sama yang unbreaking. Fortune unbreaking. Oke. Nanti kita gabungin aja nanti, guys. Oke. Mungkin sekian dari video kali ini, kita udah buat storage room dan juga aku udah buat enchantment room, guys. Oke, jadinya kayak gini base aku ya. Mantap. Gila. Oke. Sekian dulu, guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.